ibu siapa, maaf? Saya Early. Panjangannya, Bu? Kepagian, Bu, kalau Early. Enggak, ini kan emang namanya kan lebih pagi, bukan. Yeah. Panjangannya apa, Bu? Panjangannya. Nama panjang maksudnya? Andara, Early. Oh iya, ada. Ada yang kami tahan, namanya Rahasia Hidayah. Apa kasusnya itu? Bekel orang, buka-buka, bekel orang. Saya bikin sendiri, kalau memang anak saya memang di penjara, saya mikirin dia pasti belum makan. Jadi saya bawain ini. Nah, sebelum sampai ke penjara, kita mesti tes food dulu, Bu. Iya, takutnya bahaya. Bahaya kandungan-kandungan yang berbahaya. Bapak nggak kawin, iya, tes food. Aman, Pak Komandan. Aman. Oke. Aman, aman. Aman. Ini punten nih? Mangga. Iya. Bukan, saya nggak makan mangga. Saya lagi puasa. Oke. Puasa makan mangga. Oh. Ada masalah. Oke. Oke, kita lihat di ini ya. Kelas nanti akan muncul fotonya ya, Bu. Sabar ya, Bu. Silakan. Ikis mau ngucapin selamat hari ibu ya ke bunda. Makasih ya bunda udah merawat dari kecil sampai sekarang. Gosip baru. Ayu, ya anak. Udah lama, udah lama. Udah kelas 4 SD anaknya. Dua Desember kan selamat hari Mother. Iya, selamat hari ibu. Selamat hari ibu yang ke-12. Ini anaknya. Nah, bukan. Kalau menurut anak-anak ya, kamu adalah seorang sosok ibu yang gak pilih kasih. Makasih ya, Neng. Udah jadi ibu yang gak pilih-pilih kasih. Kita semua mengucapin terima kasih untuk jadi ibu yang baik selama ini. Bapak, aduh. Lele. Gak usah fokus sama itu, Cak. Lagi haru. Iya. Gitu doang. Kenapa? Anak-anak kok gak ada yang ngucapin hari ibu ke papa? Hari ibu. Saya pengen juga. Iya kan papa kan lagi. Nanti hari ayah. Ada hari ayah. Anak saya 5 loh, Pak. Ada hari ayah. Ada yang bikin. Ada hari ayah. Kita bisa lanjut ini. Terima kasih. Makasih anak-anak. Selamat hari ibu buat semua ibu di pasti dunia. Pasti gak dapat video anak saya gara-gara anak saya lagi holiday camp ya. Selamat hari ibu. Lova, kenapa ngucapin hari ibu ke Bapak?